Halo Brother Great Motor, ketemu lagi sama gue Fadli di sini dan seperti biasa di video ini kita akan membahas sesuatu yang seru. Kalau mau tahu gimana serunya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng dulu ya. Kali ini kita akan membahas motor baru dari Kymco nih, yang bermesin 125cc tapi tampilannya gambot banget kayak Yamaha X-Max 2.5. Motor baru ini bernama Kymco Ding X125 2022 yang diluncurkan untuk pasar Eropa. Kymco Ding X125 2022 mengusung gaya layaknya sebuah skutik gambot. Dilihat dari depan, bentuk kedua headlamp yang terpisah sekilas mirip dengan Yamaha X-Max. Terdapat juga moncong bebek alias duck fender nih yang biasa ditemukan di motor-motor yang bergaya adventure. Nah, tepat di atas area headlamp dan juga DRL, terdapat sebuah windshield atau visor yang cukup tinggi yang bisa diatur ketinggiannya. Bagian setangnya juga terkesan tinggi dan kayaknya bakal nyaman nih kalau dipakai riding jarak jauh. Sementara di area tengah terdapat konsol pemisah, lagi-lagi persis kayak Yamaha NMAX atau X-Max nih, yang berguna sebagai tutup tangki bensin. Walaupun terlihat kekar dan gambot kayak Yamaha X-Max, tapi Kymco Ding X125 ini punya mesin yang kecil. Sesuai namanya, motor ini hanya berkapasitas 125cc, satu silinder berpendingin udara. Dengan mesin tersebut, Kymco Ding X125 2022 ini bisa menyemburkan tenaga maksimal 11,5 horsepower dan sudah melewati standar Euro 5, bro. Kymco Ding X125 2022 ini punya tangki bahan bakar sebesar 6 liter. Sedangkan di bawah jok terdapat bagasi yang cukup lebar nih, muat sampai 2 helm. Kaki-kakinya menggunakan roda berukuran 13 inci dengan rem cakram depan belakang berikut ABS. Yang canggihnya, motor ini punya panel instrumen digital dengan fitur konektivitas Nudoe ala Kymco. Sayangnya sampai sekarang belum ada informasi soal harga dari Kymco Ding X125 2022 ini, bro. Tapi kira-kira kalau menurut Brander nih cocoknya dijual berapa ya? Coba komentar di kolom komen di bawah ya. Oke, dengan begitu berakhir juga video ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like, komen, dan juga di share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.